Konsus Yastu. Ya, perkenalkan tiang Kusiri Putra, saking Nyak Lingkung, Lurunuh Ubud. Ya, mewakili STD Kaken Cana, Banyak Lingkung. Untuk tema koko yang kita gunakan sekarang ini, kita memakai bahan perubahan arang-alang. Nah, bahan-bahan alang ini kita nih karena spesial dari desa kita. Nah, karena di situ kita ingin mengembangkan apa yang ada di sekitar kita, gitu, memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita sehingga itu akan menjadi sebuah karya-karya yang betul sangat menarik nantinya. Gitu. Dan terkait juga dengan ambangan ini, saya kaitkan dengan kisahnya perjalanannya Sang Garudaya, Sang Garuda mencari Tirta Amerta dengan percikannya itu jatuh ke pohon alang-alang itu sehingga pohon tumbuhan alang-alang itu menjadi sakral sehingga nah dibalik kan kita mengenanya sebuah dipakai untuk sesiran. Nah dari itu itu sebagai konsep yang itu untuk tema bawa hari ini. Untuk kendala sih karena kita sudah sering membuat dari dulu ogoh-ogoh seperti ini berbahan yang unik seperti pertama kali kita bikin dari jerami. Habis itu terus kita mengolah mengembangkan kresi-kresi yang lain-lain sehingga kali ini kita memakai bahan alang-alang itu karena dan pengerjaan ini kita bikin sekali yang sebagus rutin semukus mungkin dan sedetail mungkin ya. My appetite.